Hai guys, bersama saya lagi AG daripada Volkswagen Kota Bumi. Seperti yang dijanjikan, saya akan mencoba kekuatan New Tiguan 1.4 TSI naik Bukit Kimanis. So, kita akan start dari bawah dan kelajuan kosong. Oke, tanpa membuang masa lagi, jom kita saksikan. Memang senang-senang nih guys, terbukti dengan kekuatan engine 1.4 TSI 150 horsepower dan 250 Nm torque, tiada masalah langsung. So, saya memang sengaja start daripada kaki bukit dan kelajuan kosong. So, kalau kecut dari jauh, memang kebanyakan kereta dia senang naik. So far saya masih kontrol minyak dan maintain daripada 8 ke 100 km disebabkan jalan yang memang tidak mengizinkan banyak corner. So siapa-siapa yang selalu guna jalan ni ataupun tidak pernah lalu, dinasihatkan cek dulu keadaan tayar, pastikan tayar okey, brake okey, sebab jalan dia memang sangat curam. Sebenarnya ini adalah pengalaman pertama saya naik Bukit Kimanis menggunakan New Tiguan. Sebenarnya saya tidak berapa terkejut dengan kekuatan kereta ini, sebab sebelum ini saya pernah naik Bukit Kelawat. Siapa yang pernah tengok video saya 1.2 turbo naik Bukit Kelawat. So kalau kereta itu cuma mempunyai engine 1.2 TSI, boleh conquer Bukit Kelawat. Ini kan lagi engine 1.4, so memang tiada masalah langsung naik Bukit Kimanis. So guys, ini adalah New Tiguan 1.4. Ini adalah kekuatan enjin 1.4, 150 horsepower dan mempunyai 250 Nm torque. So untuk keselesaan pemanduan sepanjang naik bukit ini, memang kereta ini sangat selesa dengan stability time cornering memang sangat-sangat baik. So ditambah lagi dengan kursi dia, dia ada berbentuk semi bucket, so dia boleh support kita punya badan kiri kanan. So memang sangat-sangat stabil. So far saya masih boleh naik, sebenarnya saya masih kontrol lagi. Saya tidak berapa berani tekan, sebab saya cuma mau tes dia punya power, bukan tes kelajuan. So kita tengok sampai habis. So untuk pengetahuan semua, Tiguan mempunyai 5 bintang safety rating dan mempunyai 96% antara yang paling tinggi ya, daripada semua SUV. Dan Tiguan juga mempunyai fuel consumption yang sangat-sangat baik. Sebab so, kereta ini dia ada 60 liter yang menggunakan petrol, recommended 95 punya petrol. So dia full tank, dia boleh pergi dalam 8 ke 900 km satu tangki penuh. So dia enjin 1.4, road tax baru RM56 satu tahun. Dia jimat minyak, dia safety dan performance. So performance dia memang sangat baik. Kalau di bukit ni dia memang cukup kuat. Kalau kita compare dengan jalan rata, sebenarnya New Tiguan ni memang cukup laju, kekuatan dia lebih daripada cukup.
Oke guys, kita sampai di puncak. So, video kita akan berakhir di sini. Siapa yang berminat untuk test drive kereta New Tiguan, boleh hubungi saya di number tertera. Oke. Bye.